sahabat Kasab, jumpa lagi bersama Kasab. Hari ini adalah menu pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Apa yang menu Kasab pada hari raya Idul Adha ini? Yaitu ketupat untuk membatalkan puasa ya, setengah hari puasa menjelang sholat. Nih, jadi ya pakai ini boleh, pakai tangan juga boleh. Ini adalah menu bulan puasa ya, wajib ada nih ya, ketupat tuh. Pakai gulai ayam. Nah, ini dia gulai ayam ciri khas yang ada nih. Nah, ini dia. Jadi kita batalkan dulu puasanya, minum teh dulu. Teh dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nih sahabat Kasab semuanya. Nah, makannya nih pakai sendok, bagus pakai tangan. Kalau makan ketupat pakai tangan nih paling asik nih, alia Melayu. Wah, sulit. Sedapnya sahabat Kasab semuanya. Inilah hidangan menu Kasab. Satu lagi kue bolu dam yang ini. Ini ada kue bolu dam. Setiap makannya ini kue bolu dam. Nah, ini ada makanan Kasab ya. Oke, sampai jumpa di vlog Kasab berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.